وأصلح به سرائرنا واشفي به مرضانا وارحم به موتانا. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya kepada-Mu sahajalah kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat, keberkatan dan keizinan dan kerahmat. Ucapkan kepada pengajar majlis kita pada pagi ini, yang dihormati Encik Ewan YPPIC Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, yang dihormati Naib YPPIC AKPIC, yang berusaha penolong tangan pentadbiran Puan Azani, penolongan hal Ewan Murey, Puan Nurul Hayati Azina, penolong tangan Tuan Perita, orang kuat kita pada hari ini, Cikgu Galija, penolong tangan Petang, Puan Nurul Akma, penolong tangan Kedekan Hal, Puan Nong Hita. Guru-guru, serta Ewan murid-murid Sekolah Kebangsaan Bayan Baru yang amat Cikgu Galija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tiga. 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 Patut semangat kali ini. Cikgu berasa sangat teruja melihat semangat murid-murid yang menyertai perbaikan pada pagi ini dan juga yang berada di kemah. Terima kasih Cikgu ucapkan kepada jawatan kuasa penerodong yang diketuai oleh perlukanan kurikulum di atas kelancaran pelaksanaan model tukan tahunan sekolah yang telah 2 tahun tidak diadakan. Dan kita juga turut menyambut Hari Tukan Negara. Sebab itu sepenuh Hari Tukan Negara kita berpakaian kain batik dan juga kain dekat bagi hadir yang hadir pada hari ini untuk Tukan Rodin. Untuk pengetahuan para waris juga, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan. Nak bagi tahu sampai pukul 12 tengah malam tadi, cikgu-cikgu tak berhenti untuk hias kemah pada hari ini. Jadi ini semangat cikgu kita untuk anak-anak kita dan mungkin tuan-tuan dan perempuan juga membantu di rumah. Tertinggi tanya dan ucapan kepada semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Terima kasih. Jadinya untuk hari ini, kita mengharapkan perjalanan lancar. Semuanya membawa semangat kesukanan. Menang atau kalah itu bukan ukuran, tetapi semangat juang anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih berguna daripada di masa hadapan. Akhir kata, majulah sukan demi negara. Tiga! 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 Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha untuk majlis yang dihormati pembesar Puan Dato' Hizma Barisan Perhutanan JTK PIBC, waris dan keluarga seterusnya, murid-murid sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis kejohanan olahraga tahunan ke-26 Sekolah Kebangsaan Bayan Baru sesi 2022. Khabar dan tahniah kepada ibu bapa yang dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk memberi sokongan kepada anak-anak kita agar berjuang sehingga kecantikan peluh yang terakhir. Sokongan dan dorongan yang diberikan dapat menambah semangat untuk anak-anak kita lebih menonjol dalam acara sukan nanti. Sesungguhnya kepentingan sukan sama-sama dengan kepentingan akademik.
kepada para pelajar tahniah saya ucapkan atas kegigihan mengambil bahagian demi semangat berpasukan. Saya yakin semangat ini jika dipindahkan ke dalam bilik darjah akan memberikan impak yang tinggi kepada pencapaian akademik para pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kejohanan ini tidak semata-mata menentukan juara dan pemenang bagi sesuatu acara. Perkara yang lebih penting ialah kejohanan ini memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada murid-murid dan atlet bahawa kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha, ketekunan, perancangan yang rapi dan pengorbanan. Tidak ada kejayaan yang mudah dicapai melainkan melalui perjuangan yang berterusan. Kejohanan ini juga adalah landasan ke arah perpaduan menjalinkan sifat hormat menghormati dan semangat kerjasama yang tinggi. Matlamat akhirnya nanti adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dan warga negara yang berjiwa sentral, patriotik dan saling berkasih sayang. Akhir kata, terima kasih kepada guru-guru, terima kasih kepada ibu bapa yang menyokong anak-anak, para hadirin dan terima kasih kepada para pelajar yang bersemangat mengambil bahagian. Merah-merah sebiji saga, kental jiwa dan berhati wajah. Bagai panglima maupun satria, kita juara, kita lawira. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kejohanan olahraga tahunan kali ke-26 Sekolah Kebangsaan Main Baru pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.